Halo guys, bertemu lagi di channel Pendeta Kampung. Saat ini saya mau berbagi kepada kita tentang tiga komunitas yang membentuk seseorang hingga dewasa. Pertama adalah keluarga, di mana seorang individu dilahirkan, dibesarkan, dan dididik oleh kedua orang tua. Yang kedua adalah gereja. Gereja adalah pendidikan religius yang diberikan kepada seorang individu untuk taat kepada Tuhan dan mengenal jalan kebenaran. Dan yang ketiga adalah sekolah, di mana seorang individu akan menimba ilmu. Dia akan mengasah dirinya, menemukan bakat dan talentanya yang berguna nanti bagi masa depannya. Jadi tiga komunitas ini akan membentuk individu untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah dan dapat menemukan destinasi kehidupannya. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom.